Guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya NC Sun Club Movie. Oke, bagi teman-teman semua yang baru menonton, bisa subscribe terlebih dahulu ya teman-teman, agar bisa terus support channel saya. Oke, langsung saja teman-teman. Sore hari ini kita berada di final Tangsi Cup, memperingati hari kemerdekaan. Perebutan juara 1, 2, 3, 4. Untuk perebutan juara 1, 2, Wulan milik Mas Febri bertemu Mas Roed. Dorongannya sama Mas Roed? Dorongnya orangnya sama? Tauhir? Iya. Dorongnya Citang dulu. Oke, finale Mas Febri Wulan ketemu Citan Mas Raib. Telu papat teh sapa, Pet? Ismail Kliwon. Kliwon milik Mas Ismail. Kalau singer. Kalau singer. Ya. Nanti kita lihat teman-teman keseruan seperti apa. Dokter Bang pertama perebutan juara 3 amat. Milik Mas Ismail. Nanti kita lihat dari Pak Mas Ismail. Kembali ke teman-teman, kemarin tidak kelihatan ke pas babak 8 besar ke, kembali lagi dengan juri nasional kita Mas Jun. Kemarin absen kenapa ke Mas Jun? Kemarin ada keperluan. Ada keperluan, yeah. Sibuk ke juri ini. Ini babak apa ke, final Mas Jun ya? Final. Perebutan juara 1, 2, 3, 4. Oke. Yang kedua juara 3 dan 4. Oke. Penghiburan kedua. Untuk lomba tahun ini gimana ke Mas Jun? Kira-kira ya, kesan-kesannya sampean? Sangat senang sekali karena para penghobi burung sangat kompak dan sangat sportif sekali, khususnya buat Mas Febri yang selalu semangat. Ya, ya kan Mas Febri? Dari kualitas burungnya gimana Mas Jun tahun ini, dari apa dibandingkan tahun kemarin Mas Jun? Lebih bagus-bagus atau gimana Mas Jun? Kualitas burung ya semakin bagus lah, kayaknya apa, diberi kasih makanan yang bervitamin. Tahun ini berarti juaranya juara baru Mas Jun ya? Ini juara baru. Kalau kemarin kan juaranya sama panggil tahun ini? Mas Jarwo. Mas Jarwo. Sekarang juara 1-2 perebutannya we Mas Febri karo we Mas Raib. Juara 3-4 Mas Ismail karo siapa? Juara 3 perebutannya Mas Singer. Ismail sama Singer. Oke, pesan-pesannya Mas Jun, bagi yang belum juara nanti kira gimana? Ya, pesan-pesannya yang belum juara harus tetap kompak dan semangat. Oke, tetap intinya semangat lah. Tetap sportif ya. Bergilir juaranya gantian. Mas Jun, ada pesan-pesannya Mas Jun buat teman-teman yang belum juara? Pesan-pesannya ya, yang belum dapat hadiah juara satu, supaya burungnya dilatih lagi yang benar. Ya, Mas Kris Pedoba iki menduwe doropol, dorone Pedoba. Dorone angel, Pak. Oke. Oke, terima kasih Mas Kris. Ki Mas Raib ki, gimana rasane mlebu final ki Mas Raib? Bangga. Bangga. Dari dua, berapa merpati? Dua, Mbok. Dua. Dua masuk satu yang ikut final. Yeah. Oke, optimis juara ki Mas Raib. Insyaallah. Oke, ketemu nih Mas Raib. Oke, Mas. Gimana ki? Bisa mlebu final kayak Wulan ya? Iya, alhamdulillah. Cewek. Betina. Oke. Sekarang kita ketemu ke seniore Tangsi ge. Ah, iki ada Pak Tohir, men tau mlebu. Oke, gimana ge? Pak Tohir. Pesan-pesannya bagi teman-teman yang belum juara, pesan-pesannya apa? Tahun depan bisa mlebu juara. Jangan putus asa, semangat ya. Semangat, semangat selalu. Pak Tohir sampai masuk berapa ge?
berapa? Langsung putus. Langsung putus dari awal. Penyisir langsung putus. Ya, punya sepeda, punya Mas Mus juga ada. Iku Mas ya. Next tahun depan, lomba berikutnya Mas ya. Oke, belum beruntung Mas Mus ya. Tahun kemarin beruntung, tahun sekarang tidak beruntung. Tahun kemarin sampai juara tiga. Juara tiga punya Mas Mus ya. Karena kemarin posisi juga kurang kondisi Mas Marpatin Mas ya. Oke. Mudah-mudahan tahun depan bisa juara satu lah. Oke, tetap semangat Mas Mus. Terima kasih. Oke, itu teman-teman, nanti kita lihat perbutan juara. Mas April jari gue njaluki Mas April. Mas April jangan Mas. Oke, itu ya teman-teman. Kita lanjut lihat lombanya. Oke, teman-teman, kita sudah sampai lapak Mas Ismail nih. Kita lihat perebutan juara 3-4. Ketemu Singer ya. Mas Siun. Oke, pelarinya di sebelah sana teman-teman. Nanti larinya sampai arah sana, sampai jembatan. Oke. Oke, kita lihat teman-teman, kira-kira yang menang siapa? Ah, ramai teman-teman. Menang teman-teman. Oke, punya Mas Masyal juara 3. Kita lanjut ke Mas Febri. Oke, kita sudah berada di kandang Mas Febri teman-teman. Kita lihat pertandingan perebutan juara 1-2 antara Mas Febri dan Mas Raib Merpatine yang namanya Ulan dan Citang. Oke, kalau tadi juara 3 Mas Ismail ya Kliwon. Oke, nanti kita lihat siapa yang akan menjadi juara kali ini, Wulan atau Citang. Ini senior Merpati Somahani teman-teman, Robert. Hei! 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 Burungnya patut teman-teman. Punya Mas Febri belum pulang. Orang tapi hidupnya ya kan gendeng. Si Wulan ketinggalan teman-teman. Oke. Sayang ketinggalan, untuk tampilnya bagus sebenarnya. Kurang beruntung saja bagi Wulan. Gimana ya Mas Febri? Kurang beruntung ya? Kecewa, Pak. Tidak gandeng. Oke. Burung kurang tarung. Tidak apa, untuk tahun ini masih bisa mendapatkan juara 2. Alhamdulillah.
Oke, mungkin bisa tahun depan Mas Febri ya. Mudah-mudahan. Oke, selamat Mas Febri ya. Oke, itu ya teman-teman. Untuk Merpati Somahan Tangsikap memperingati hari kemerdekaan, juara satu milik Mas Roib, milik nama burungnya Sitang. Juara dua milik Mas Febri, nama merpati ini si Wulan. Oke, sudah masuk kandang Wulan ya. Langsung masuk kandang ya Wulan. Merpati betina yang selalu gini ya. Oke teman-teman, kita ambil lagi teman-teman yang selalu stabil teman-teman ini. Oke. Oke, itu ya teman-teman, sementara video dari saya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next video, bye. Wulan.